Nah, peten tautannya langsung bersembunyi. Halo semua, kembali bertemu di channel YouTube saya. Pada kali ini, saya akan melakukan rehousing atau memindahkan peliharaan saya, yaitu satu kalajengking hotentota. Karena wadah yang kemarin ternyata menurut saya kekecilan, dan nanti akan saya berikan satu hiding cave atau tempat untuk bersembunyi. Yang pertama-tama ini wadahnya, bekas wadah untuk sosis itu. Nah, medianya saya memakai pasir pantai. Ya. Terus untuk tempat bersembunyinya saya menggunakan ini kulit dari Maoni yang telah saya potong kecil-kecil segini. Cukup untuk bersembunyi hotentota saya karena masih berukuran kecil. Nah, ini kita berikan pasir pantainya. Ya, biar segini cukup. Terus kita taruh hiding cave-nya. Seperti itu. Oke. Nah, mari kita pindah hotentota saya. Ini hotentotanya. Ini kalau kemungkinan ini jantan. Mari kita pindah. Hati-hati. Selalu pergunakan kuas agar tidak melukai hotentotanya. Nah, hotentotanya langsung bersembunyi. Tadi terlihat beberapa kali dia menyengat, tapi karena kuasnya lembut, semoga saja tidak terluka. Dia langsung sembunyi di sana. Nah, untuk bagian kedua, kita akan memberikan tempat bersembunyi atau hiding cave untuk hotentota yang ini. Nah, kalau yang ini itu sepertinya betina karena dari posturnya lebih lebih menggembung. Kita akan berikan satu hiding cave. Saya akan memberikannya secara hati-hati. Yang ini. Seperti ini mungkin. Oke. Nah, sudah selesai hotentota peliharaan saya. Yang satu sudah ditempatkan di wadah yang baru, yang satunya juga
sudah saya kasih hiding cave atau tempat bersembunyi, agar dia dapat bersembunyi dan tidak merasa terganggu atau stres. Seperti ini. Saya kira cukup sekian dulu video kali ini. Akan lanjut di video selanjutnya, tetap di channel saya. Jangan lupa komen, subscribe, dan bagikan. Next, kita akan kedatangan dua paket, atau satu paket yang berisi dua tarantula, yaitu tarantula. Dari jenis Brachypelma smithii. Selanjutnya kita akan bertemu lagi, dan cukup untuk saat ini, dan terima kasih sudah melihat. Bye.